Sepekan menjelang Ramadan, sejumlah warga mulai berbelanja pernak-pernik serta kebutuhan di bulan suci seperti buah kurma dan perlengkapan ibadah di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Berikut ini liputan Cikal Multazam serta juru kamera Indramawan Hadade dan pilot drone Muhasin Jalal. Kurang lebih sepekan jelang Ramadan, warga DKI Jakarta mulai memburu pernak-pernik dan juga kebutuhan bulan Ramadan atau bulan puasa. Salah satunya yang menjadi destinasi untuk membeli kebutuhan tersebut adalah di kawasan Pasar Tanah Abang dan juga Kiai Haji Mas Mansyur. Dan sepanjang jalan di sini kami melihat ada sejumlah pedagang yang sudah menjual berbagai aneka pernak-pernik dan juga kebutuhan sepanjang bulan Ramadan nanti. Di antaranya adalah seperti makanan kurma, kemudian kacang Arab, air zam-zam, dan juga kebutuhan-kebutuhan lainnya untuk bulan Ramadan. Selain itu, kebutuhan-kebutuhan seperti pakaian dan juga alat sholat juga di sini sudah mulai terjual dan mulai diburu oleh sejumlah pembeli seperti sajadah, baju koko, kopiah, dan juga peralatan-peralatan sholat dan juga busana lainnya. Adapun dibandingkan dengan tahun lalu, kondisi di sini terlihat lebih sepi dibandingkan tahun lalu. Ada beberapa faktor yang kemungkinan menjadi penyebab, yakni adanya daya beli masyarakat yang menurun dan juga lahan parkir. Saat ini tidak bisa lagi memarkir kendaraan roda 4 Anda di samping atau di bahu jalan Kiai Haji Mas Mansyur, sehingga harus memarkir kendaraan di Pasar Tanah Abang dan dipungut biaya lebih besar. Dan berikut salah satu komentar dari salah satu pembeli di Pasar Tanah Abang. Kita belanja apa sih Bu? Macam-macam sih, ada belanja karpet, terus juga sarung, sama ini nih, makanan gini nih buat persiapan puasa. Ini emang menjelang puasa Ibu selalu belanja di sini? Iya, selalu. Ada perbedaan nggak Bu dari tahun lalu? Pasti sih, kalau sekarang agak sepian. Agak sepian, kalau harga gimana? Oh, harga ya naik. Dari tahun kan naik. Berasa nggak Bu naiknya? Enggak terlalu. Enggak terlalu. Jadi gimana Bu, tetap milih belanja di sini? Iya, habis kemana lagi kalau nggak di Tanah Abang kan? Oke. Berbicara mengenai Tanah Abang, tentunya kita tidak terlepas dari kondisi kemacetan. Meskipun di kawasan Tanah Abang sendiri sudah dilakukan penertiban, jelang bulan Ramadan pengamanan juga dijaga lebih ekstra. Kami di sini melihat ada Satpol PP, kemudian juga petugas-petugas kepolisian lainnya mulai berjaga tentunya untuk mengurai kemacetan. Tentunya di sini diharapkan adanya sinergitas antara petugas dan juga Anda, warga Ibu Kota DKI Jakarta, untuk tetap menaati aturan agar berbelanja dan juga mengunjungi Pasar Tanah Abang dapat berlangsung dengan nyaman dan juga aman untuk kebaikan kita bersama. Cikal Mutazam, Indarmawan Hadade, Muhasin Jalal, Berita 1, Jakarta.